سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وقرباته وذريته اجمعين متابعين واتبع بإن والاولياء والشهداء خصوصا للامام كتب المقام سلطان للأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والى روح قد الاحوال سيد الامام ابي يزيد البستامي والى روح قد العلوم سيد الامام ابي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم سمى سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله سيد الشيخ محمد كشودا نور بن عجيس وخصوصا الى سيد الامام يحيى بن شرف النووي سيد الامام احمد بن حسين المعروف ابي سجي وسيد الشيخ ابراهيم البجوري سيد الامام الحبيب عبد الله بن علي الحج سيد الامام الشيخ عبد الرحمن بن أمي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وباهل سندنا المتصل اليه وخصوصا الى روح سيدي ومرشد ومعبر الروح سيدي الشيخ ارواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتنبيه قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدائرين أمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسند رحمه الله تعالى وإياك والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ولا سيما ظلم العباد. فانه الظلم الذي لا يتركه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المبلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات كثيره وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيؤخذ منها فيؤخ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم يقذف به من النار وإياك أي أيوة وحذر jauhilah oleh engkau wa zulma berbuat zalim fa innahu zulumatun yaumal qiyamah fa innahu maka bahwasanya berbuat zalim itu zulumatun menjadi kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah di pada hari kiamat La syama zulmil ibadi Apalagi menzalim hamba Allah Jangan berbuat zalim Apa arti zalim? Arti zalim itu Wadu'u syaifi ghairi mahalihi Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jangan berbuat zolim terhadap makhluk Allah secara umum, baik terhadap binatang, baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena berbuat zalim itu akan menjadi beberapa kegelapan di hari kiamat. Mungkin menjadi gelap di saat dia dihisap. Gelap di maukib dan perjalanan-perjalanan di akhirat. La zulmil Apalagi menzalim hamba Allah, apalagi menzalim orang beriman sesama orang Islam, apalagi menzalim hamba Allah yang disebut manusia. Apakah dia beragama Nasrani? Apakah dia beragama Yahudi ataupun beragama Majusi? dan agama-agama yang lain dia itu mereka itu adalah hamba Allah jangan dizolimi jangan dizolimi la mazulmil ibad apalagi hambanya itu orang sesama umat Islam apalagi umat Islamnya itu adalah ulama ulama nang disolimi jangan Apalagi yang dizolim itu adalah Aulia Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang dicintai Allah Bagaimana berbuat zalim terhadap mereka? Ya berbuat zalim dalam bidang hukum bisa jadi Semestinya dia tidak bersalah Kenapa dia dihukum bersalah? Kehormatan karena Bahasa kita tiga. Kehormatan, diri, harta. Jangan berbuat zolim kepada manusia. Dirinya jangan dizolimi. Dirinya. Dengan cara apa menzolim diri mereka? Dengan cara menyakiti dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Contoh orang gak ada apa-apa salah ditampar zolim jangan orang gak ada apa-apa salah kok kenapa tiga tiganya dipukuli zolim ngarannya ya zolim terhadap dirinya ada yang zolim dengan kehormatannya Orang tidak ada apa-apa, kok kenapa dipitnah? Lah, eh? oh, kok kenapa dihina dan dicaci maki? Walaupun hanya lewat tulisan, apalagi dengan lewat ucapan-ucapan yang direkam, lewat video, disiarkan lagi di media sosial. Zolim. Menzolimnya lewat kehormatan dipitnah, dicaci maki, dicela. Atau menzalimnya itu dengan hartanya, jangan. Dirampok, dirampas, dibigal, dicuri, jangan. Berat, urusannya. Kenapa? Fa inna zuh wa innahu zulmul ladzi la yatrukuhu Allahu ta'ala. Fa innahu maka bahwasanya kezaliman terhadap hamba Allah alladzi la yatrukuhu Allah sesuatu yang tidak membiarkan akan dia oleh Allah. Allah akan membiarkan Tuhan pasti membantu orang yang dizolim dan menyusahkan atau membalasakan kepada orang yang dizolim Mengatakan "Allah tidak pernah membiarkan orang terzolim Allah, Allah tidak akan membiarkan orang-orang teraniaya. Artinya apa? Tunggu balasan Allah. Kampamanya rahmat teh. Dizolim orang kuat. Orang kuat tuh bisa aja polisi, bisa aja tentara. Kamu gak ada apa salah, kenapa? Di Hantam, kenapa dipukuli? Melawan kedewani, tapi mengatakan Laya Allah, Allah kada akan membiarkan. Allah la Allah, Allah kadang membiarkan dia. Artinya Allah pasti menolongi orang yang dizolim, Allah pasti membinasakan orang yang berbuat zolim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mublisa min ummati sesungguhnya orang, orang yang bangkrut, orang bangkrut, 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 bangkrut daripada umatku ah. Ada pikah dalam kehidupan ini yang disebut dengan orang bangkrut bahasa Arabnya muflis muflis itu bangkrut topik orang bangkrut apa <laughs> Nabi dalam hadis lain pernah bertanya kepada sahabat atadruna malil plis. apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu Para sahabat menjawab al dinar wala Orang nang bangkrut itu orang nang kehabisan duit dinar habis dirham habis tadinya tokonya besar modalnya miliaran sekarang bangkrut bangkrutnya ditipu kah apakah dialah bangkrut? Itu kita kalau lah mengerti bangkrut. Nah, Nabi kata. Nabi kata. Itu contoh dunia wiyah. Innal mublisa ummati sesungguhnya orang yang bangkrut daripada umatku ialah man man orang yakti <tuh> yaumal kiamah datang ia pada hari kiamah bihasanatin gasiratin dengan membawa banyak kebaikan atau kebaikan-kebaikan yang banyak Ya Allah, ujian Nabi orang yang bangkrut itu orang yang di akhirat ini banyak membawa kebaikan. Kebaikan apa? Banyak sumbah yang dikaya. banyak puasa, bau umrah, baca Quran dan sebagainya. Rasa imungai sudah rahmatlah. rahmat Ya kalau lah, imungai sudah. Sekalinya kamu Rasulullah, Wayati dan datanglah seseorang. Wayati dan datang ia ya. ia ya. 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 nang umat kutah. Hari ya. kiamat umat itu, itu waqaddara waqaddara sungguh, sungguh, sungguh dia iya pernah memukul orang, orang. ini. Wasyata haza dan mencela orang ini. Wa dan, dan dia, dia pernah buruk. mengambil harta orang ini. Tiga, datang di hari kiamat, amal banyak banget, tapi gawian di dunia nampar orang. Gawian di dunia mukul orang. Gawian di dunia apa 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 mengambil harta orang, nipu orang, menjela orang, memaki orang. Payak khuzu min hasanati maka mengambil ya iya. Payak khuzu haza maka mengambillah orang ini ini nang mana ini nang dipukul min hasanati daripada kebaikannya. ini, jenah rahmatnya persisnya ini. Ini orang banyak amal datang nah, di hari kiamat. Ya. Masa ibu ngede parak surga udah, tapi kada lawas datang seseorang. Amat Siapa datang? Umpamanya Umar datang. Ya Rob, ya, ya, Tuhan. Ini ya, orang, orang di dunia pernah nampar ulun. Ini, ini orang di orang dunia pernah memukuli ulun. ulun. Ini Lulun. orang Lulun. di dunia Lulun. pernah menyakiti batang tubuh ulun ulun nuntut di dunia ulun kada ombalas nyejagau <tuk> pang untalan minyak gajah an gembang gembang lagi minyak gajah tapi minyak tengkorak habis ya Allah ulun nuntut ulun nuntut nah ujar Allah ambil kebaikannya ambil tuh kebaikannya Napa? Sembahyang. Puasa itu gitu. ambil sembahyangnya tuh. Ambillah. Lah Wah, dapat. Lah. Hilang kalau ya, pahala puasa. puasa. Habis, Habis kira. Habis. Kemudian wa hadza dan orang ini orang mengambil ini. dari kebaikannya lagi. Datang, datang lagi datang orang. Pek datang. datang. Ya Rob, ya Tuhan, Tuhan. Ulun di dunia pernah dicaci makinya, ulun di dunia pernah dihinanya di hadapan orang banyak, ulun di dunia pernah difitnahnya, dan ulun sakit hati. Ulun sakit hati. Bisa pak, ulun balas bisa. Sekarang ulun nuntut jarak, ulun nuntut keadilan nuntut keadilan. Ya Allah ambil Allah, itu puasanya. Ambil puasanya. Ambil puasanya. Datang ambil lagi sikung. Ya Rob, inya memitnah ulun jua. Ambil tuh nah, zakatnya. Ya Rob, ya datang ya, lagi, lagi sikung Tuhan. Ulun, ulun pernah dihabis-habisan dimakinya, dicelanya. Ulun udah bisa membalas. Ulun nuntut keadilan. Ulun ambil pahala ini datang, datang lagi seikung ambil ini habis habis Pa in maka jikalau habis kebaikannya Habis, habis, habis kebaikannya datang orang. Ya Rabb ya Rab! ya Rab! ya Rab! ya Rab! Tuhan. Dulunya di dunia pernah merampok ulun. Datang seekong Tuhan, ulun di dunia pernah ditipunya. Sakit hati ulun. Ujar Allah, Ohiza min sayiatihim." Diambil dari keburukan, kejahatan mereka. Kebaikannya habis sudah. Habis. habis ikam ada kabi si kejahatan gih itu ulun nong buruk buruk tu unjuk lawan inya nah ya datang diunjuklah unjuklah lawan inya datang saya kong unjuk lawan inya datang saya kong unjuk lawan inya nang keburukanmu habis <tuk> paturi hak ala saya maka dicampakkanlah, dilemparkanlah atas keburukan dan kejahatannya sumayuk kemudian dilemparkan dicampakkan dengan dirinya finna ke dalam neraka bangkrutlah itu bangkrut tadinya himung banget kalau lah banget rasa masuk surga udah tanya datang tuntutan datang sih inilah yang kita khawatirkan Ikah nang kita khawatirkan ini. Ikam matai hati-hati awak ganal apa jangan han jangan hendak menyakiti nang halus halusnya. Kalau di akhirat nuntut ujurainya kedua ya, ke ya Rob ulun kedua ni lah. Jadi kedua ni, dewan ni cang menjadi kedua ni. Jami Ahmad. Apalagi nah jahat. Coba <laughs> Nuntut oh. di akhirat. Hey, ayo, okay, ayo ya, pak rugi gak? Jangan di dunia jangan mencela orang, menghina orang, memukul orang, menyakiti orang, walau seorang kuat. Jangan. Itu kesulitan. Berat barusan manusia. Tuntut kamu. Kecuali minta dari Jika Ikam mati pernah nampar imi ambil lah Ilmi ini sudah ditambah. Minta itu aku minta radhiyallahu semalam nambarika ada ajaib aku kecuali bayar hutang baras bayar baras mali kadang kadang kamu hutangnya aku bayar baras bayarnya baras yo berapa bila iya ikam hakun Aku tampar aja habis beres kita ani apa ikam Eh, tetap. Yang nang dulu rahmatai Rasulullah. Rahmatai Rasulullah. Sudah anggaplah beliau sudah mengetahui menjelang akhir umur. Bukan hendak mati jauh-jauh pun -jauh sudah tahu. Rasulullah itu pernah berkhutbah di hadapan sahabat. Ujar Rasul, siapa nak aku pernah menzalim kalian sebelum di akhir Wah ini hajana tuntut Tuntut. anak balas suai ini aja balas ke bapak. Aku, aku balas siapa, siapa nang suha aku menampar inya. Ayo sekarang. Tuntut. Jangan ya. di akhirat. Naiklah ya, seseorang. Ya. Kalau tidak ada, ada salah, salah. Abi wakas, wakas atau siapa punya seorang sahabat, sahabat lah. Ya Rasulullah. Allah. Ulu nuntut. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasulullah, apa dulu salahku? Tongkat pian karena ulun. Pernah. Dan ulun waktu itu kada bawa baju. Ya coba, bahnya Nabi. Ulun balas. Yang Nabi silahkan balas. Ya Rasul. Dulu ulun kena tongkat pian kada bawa baju. Pian harus maju baju. Oma, Umar bin Khattab sin syarikat. Jangan, Jangan Rasulullah, Rasulullah nang dia. Aku aja kamu nak nang gaya pak. Ini membuka Rasulullah disuruh buka baju. Ini namanya memat. Kada jerabi. Silakan. Umar biarkan dia. Karena memang dia itu. itu. Buka oleh Rasulullah. Rasulullah. Oh ternyata ini sahabat maakali mencari cara. Setelah Rasulullah buka baju, dirakapnya Rasulullah, dikucuknya di belakang dua belikat Nabi. Kenapa? Karena di dua belikat Nabi itu ada khatamun nubuwa Bainan kantifaihi Baina Di antara dua belikat Nabi itu ada Alamatun nubuah Tanda kenabian Alamatun nubuah itu berupa setempel Yang disebut dengan khatamun nubuah Mau nah, di belakang Bacaannya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjahi suykta fa innaka mamsur Nikah nih di dua belikat Nabi. Nah, ada tulisan itu min Minnurid. Itu nang dikucuk oleh Saad bin Abi Waqqas. cuk dikucuk itu nang tuh. Sudah ya Rasul ulun ridha. Pojar Nabi Allah subhanahu wa ta'ala haram jasadaka ala nar haram api meneraka menyentuh tubuhmu karena tubuhmu sudah menyentuh tubuhku kulitmu menyentuh kulitku bibirmu menyentuh khatamun nubuah nah. بين كتفيه على بين كتفيه على خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام Di antara dua belikat Nabi itu ada alamatun nubuah Tanda kenabian yang disebut khatamun nubuwah. Khatimur ruslil kiram Khatamun nubuwah. Sebagai setempel penutup kenabian Nabi tidak ada lagi sudah disetempel Habis Tapi kenapa Nabi buka baju kayaknya orang, orang tidak membalas buka aja. Wajah. Mi, mi, mi. kamu semalam nampar aku, ikam keadaannya wajahnya, pak. apa? Aku dua baju, pacul baju, baju juga. Mi, mi, mi. kamu kan silawarah, kada, kada, pa, kada hubungannya. apa? Ada hubunganmu ya. hubungannya mesti lawar? <laughs> Ada hubungannya. Kenang dipukul awak aja. Buka. buka. Nah padang semalam ku tampar pipi tapi kedu baju buka gliete. nah sorong pa pa aja ulah Allah mat kita beritaan itulah bila kada mate di akhirat bila kada kecuali ujem me kamu nang balas kah kada <muk América> usah gen ayuha aku ridai aku Maafi dan aku ridai. Beres. Bila kada kaitu di akhir nuntun. lah paham paham masalahnya. Baik paham, hati-hati. Hati-hati. Habis. <susuk> Fa in waqa'ata في ظلم أحد إلى آخره والله سبحانه وتعالى أعلم بالسوء مجاء